Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat, saya akan unboxing lagi barang-barang murah untuk mendukung kita menjadi YouTuber atau podcaster ya. Sebenarnya bukan hanya YouTuber aja, untuk menjadi Zoom itu, untuk dipergunakan Zoom juga bisa. Yaitu adalah microphone stands new series seperti ini. Ya. Ya. Microphone stands new series. New seriesnya tulisannya begini. Yang ini yang kuning atas itu. Ya. Sahabat, saya ini beli di toko offline ya. Di Purwokerto. Judulnya adalah microphone stands, tapi sesungguhnya dia tidak hanya bisa dipakai untuk microphone sebetulnya. Ya. Sesuai dengan gambar yang disediakan ini. Ini yang L1 sampai dengan L4 itu mic ya, untuk microphone. Itu ke holdernya microphone. L5 dan L6 itu holdernya adalah jepitan. Jadi bisa untuk apa saja. Microphone bisa, webcam juga bisa. Karena bentuknya jepitan begini. Itu yang L5 dan L6 itu jepitan. Jadi itu multi function ya. Sedangkan yang L7 dan L8 ini holdernya adalah untuk HP. Sahabat, saya beli di toko offline di Purwokerto ya ini ya. Di Purwokerto. Tepatnya lokasinya namanya Kali Putih. Harganya Rp70.000 sahabat. Bentar ya, saya carikan kalau di online ada enggak. Nah, ada sahabat di Shopee aja, ya. Di Shopee ada. Barangnya memang ini. Ya, harganya hanya Rp50.000. Di Shopee harganya hanya Rp50.000. Ya, ditambah ongkos kirim berapa? Rp20.000. Akhirnya jatuhnya sama juga. Rp70.000. Saya beli di offline Rp70.000. Dan saya lihat di Shopee Rp50.000 belum ongkos kirim ya. Coba mari kita buka ya, seperti apa. Ini kita buka ya. Karena offline ya tidak ada bubble wrap-nya. Pertama yang saya temukan adalah ini. Ininya cukup lembut, bagus. Di ujung ini. Ini ada busanya, empuk, sehingga bisa melindungi ya, pinggirannya handphone kita, ya. Ini kalau kita pasang begini. Nah, ini cukup bagus ini, ya. Saya rekomendasikan ininya ya. Oke, kita lepas dulu ya. Terus ini barang yang pertama. Barang yang kedua adalah ini. Oh, ini tentunya akan nyambung ke sini ya. Kita buka. Nah, begini. Kita masukkan dulu, terus kita sambung. Ini kita masukkan dulu ya. Ini kita masukkan dulu ke sini. Setelah itu kita masukkan, plek gitu. Nah, begitu. Terus kita tutup. Ya. Dah. Nah, ini kita bisa buat gini ya. Yang ketiga, barang yang ketiga adalah ini ya, tiangnya, cakaknya. Yang ketiga adalah cakaknya. Ini kita masuk ke sini. Iya. Cakaknya masuk ke sini. Oke ya. Barang yang keempat adalah ini. Ini sahabat, dudukannya. Ya, dudukannya, landasannya. Iya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini sahabat-sahabat ya. Bagus ya. Nah, ini
bisa kita, ini cara masangnya begini ya, gini ya. Lalu kita siaran ya, dan ini bisa dinaikkan juga kalau kepingin lebih tinggi. Ah begitu, bisa dinaikkan. Kalau sudah bisa juga di rebahkan. Nah, oke ya sahabat-sahabat ya. Oke, satu itu. Yang kedua, di luar paket saya itu dikasih hadiah. Mana tadi? Ini ya. Tapi ini di luar kardus ya. Saya nggak tahu ini kalau di online itu termasuk apa enggak. Ini bisa untuk mic holder yang jenis mic kecil ya. Ya, ini cocok juga untuk dipasang di sini ya. Oke. Pasangnya di mana? Di sini. Buka, 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 buka. Holdernya diganti. Holdernya diganti ini. Nah, sehingga bisa untuk jenis mic yang lain. Ya, nah ini. Bagus ya. 50.000 di online. Belum ongkos kirim ya. Atau holdernya bisa saya ganti juga. Holdernya saya ganti juga. Holdernya saya ganti ini. Ini ya. Nih. Holdernya diganti. Ya. Apa penjepit ini namanya apa enggak tahu bahasa teknisnya apa, tapi bahasa kita penjepit. Nah, ya, untuk apa? Ya, untuk ini. Sorry ya. Mic ini mic saya. Mic yang sekarang saya pakai, sorry bunyi. Bisa saya taruh sini. Nah, keren kan? Mantep banget ya. Oh, keren banget. Saya suka ini. Oh, mantap. Ini kalau untuk vlogging, oh, keren banget ini. Oh. Asik kan? Wah, ini bisa beli satu lagi saya. Ya, bagus ini. Di online 50.000. Ya. Ini asik ini, ya, dan mantap juga ini, tidak enggak takut jatuh gitu loh. Ya. Apalagi ini saya tunjukkan sahabat-sahabat. Copot lagi. Ini saya tunjukkan. Ini adalah mic yang kemarin saya. Ini adalah mic yang kemarin saya unboxing ya. Ini BM800 yang versi terbaru yang tidak ada apa namanya? Yang nyoloknya ke konektor 3,5 mm yang langsung masuk ke audio ya. Nah, ini. Ah, kelihatan ya. Nah, ini kemarin sudah ada holdernya. Kalau kita beli di online itu BM800 sudah ada holdernya ini. Sehingga holder ini bisa langsung kita tempel di sini juga. Ya. Iya. Holdernya ini kita pasang di sini. Nah, holdernya kita pasang di sini. Kita turunkan. Iya. Terus karena ini bentuknya itu adalah omni sehingga kita biasanya itu begini. Bentuknya kita keren.
Keren. Keren sekali. Saya harus beli dua ini untuk keperluan podcasting. Ini bisa Anda bawa kemana-mana kalau Anda misalnya ingin portable, ya. Anda ingin portable, ini tidak sebesar ini. Wah, ini ribet ini. Ini adalah perangkat studio. Ya, ini bisa dibawa kemana-mana. Oke ya. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kalau dipasang kamera. Kamera bisa nggak ya? Kamera, karena supaya bisa jadi apa? Bisa menjadi tongkat selfie. Bentar. Kamera bisa nggak? Oh, ini tadi ya. Sorry. Ini yang holdernya handphone, bukan kamera tapi HP ya. Ini kalau Anda pasang holdernya HP. Kalau Anda pasang holdernya HP. Ya. Gini. Ya. Terus ininya Anda copot. Nah, gini. Ini bisa menjadi tongkat selfie juga. Nah, kan? Serba guna. Ya. Ya, atau tripod. Atau tripod. Tripod ya. Tapi kalau ininya kendor ya memang harus dikecengin pakai anu ya, pakai obeng. Ini ada obeng plusnya. Bisa dikencengin pakai obeng. Tampilkan obeng supaya kenceng. Iya. Baik kenceng dipakai obeng. Iya. Dah kenceng banget. Kayaknya saya butuh beli satu lagi nih. Untuk keperluan podcasting. Ya. Saya ingin tunjukkan karena ini memang sebetulnya saya beli terutama untuk keperluan podcasting sahabat-sahabat ya, jadi ya bukan untuk holdernya HP ya, saya beli sebetulnya untuk keperluan ini. Yes, keren. Nah, saya kira begini ya, keren banget. Very good. Harganya murah, hanya Rp50.000. Bisa untuk HP tripod. Bukan tripod namanya ini, HP stand ya. Karena ini bukan tri, bukan tiga kaki. Nah, tiga kaki namanya tripod. Juga bisa disambungkan ke sini. Tetapi kayaknya belinya, saya nggak tahu belinya terpisah apa nggak. Coba nanti dicek di online ya. Ini perangkat saya terpisah dengan yang lain. Tapi cocok dia, dimasukkan ke sini tuh cocok, kompatibel. Dengan ini juga kompatibel, ya. Dengan ini juga kompatibel, ya. Ini bawaan, ini bawaan dari sini, ya. Karena memang saya belinya adalah untuk stand HP, meskipun saya ingin memfungsikan untuk ini. Insya Allah saya akan beli lagi karena saya sudah punya dua mic. Nanti akan saya unboxing lagi ya. Saya ulang unboxing karena saya masih belum puas. Saya akan demokan pada saudara juga ini. Bagaimana kalau mic ini dimasukkan ke sini, dua mic masuk ke sini sekaligus dengan menggunakan splitter kabel. Tunggu sharing saya, tutorial saya berikutnya tentang perangkat-perangkat gadget untuk keperluan YouTuber
vlogger atau podcaster, bahkan bisa untuk Zoom juga bisa ini untuk mic Zoom juga bisa. Murah-murah ya, karena saya suka berburu barang-barang murah, barang-barang Cina, tetapi yang bagus saudara pakai, ikuti. Yang tidak bagus biar saya yang rugi. Risiko pemburu barang murah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.